Nah, dan di sini dilihat sahabatku, saya sambil ngerekam, padahal ininya sambil ngerekord, tapi sekarang ruang penyimpanannya bertambah menjadi 598, padahal tadi cuma 475 awalnya ya sahabatku semua. Dan akhirnya berhasil ya sahabatku semua. Halo sahabatku semua, salam jumpa bersama saya Sarang Informasi. Apa kabar sahabat YouTube semua? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah, tiada batasnya, amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tips, yaitu bagaimana cara menambah ruang memori internal atau cara menambah penyimpanan memori internal dan cara menambah penyimpanan RAM HP Samsung J2 Prime ya sahabatku. Oke sahabatku semua, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe ya sahabatku, karena subscribe itu gratis ya sahabatku semua. Dan jangan lupa share atau bagikan video-video saya ke media sosial lainnya sahabatku semua, agar saya semakin semangat dan semakin gencar membuat video-video yang lebih bermakna buat sahabatku semua. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke tutorialnya ya sahabatku semua. Oke sahabatku semua, mari kita langsung ke videonya ya sahabatku. Untuk langkah pertama, kita coba cek dulu sahabatku ya. Melalui pengaturan, tentunya kita buka dulu pengaturan ya sahabatku semua. Oke, kita cek dulu berapa kapasitas memori yang tersisa ya sahabatku ya. Kita langsung buka pemeliharaan perangkat ya. Klik pemeliharaan perangkat, masih ada berapa sisanya ya sahabatku semua. Masih ada 475 MB ya sahabatku semua. Oke, karena disitu ada perintah perbaiki sekarang, kita perbaiki sekarang ya sahabatku. Klik perbaiki sekarang. Oke, tunggu sebentar ya. Dan kita klik selesai ya sahabatku. Tadi 475 MB sekarang bertambah ya sahabatku ya. Jadi 480 MB ya penyimpanannya ya sahabatku. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke pengaturan ya sahabatku. Oke, setelah kita kembali ke pengaturan, kita scroll ke bawah ya sahabatku. Di sini ada tentang perangkat. Kita klik tentang perangkat ya sahabatku semua. Oke, di situ ada info perangkat lunak. Kita klik info perangkat lunak ya sahabatku. Nah, di situ ada beberapa pilihan juga. Di situ ada versi Android, versi Vita dasar, versi kernel, nomor versi. Yang kita wajib klik adalah nomor versi ya sahabatku. Kita klik, dan kalau sahabatku belum mengaktifkan pengembang ya, di situ klik beberapa kali ya sahabatku di sini ya, sampai ada 3 atau 4 kali ya sahabatku, sampai muncul di situ pengembang telah aktif ya sahabatku semua. Oke, setelah itu kita kembali ya sahabatku semua. Kita kembali, tadi ada 480 MB ya sahabatku semua ya. Kita cek lagi biar nggak penasaran. Ternyata turun lagi, dan kita perbaiki lagi sekarang ya sahabatku. 475 MB ya sahabatku. Oke, setelah itu kita karena itu saya lagi ngerekam ya, lagi ngerekord ya sahabatku, otomatis berkurang terus ya penyimpanannya ya sahabatku ya. Oke, setelah itu kita buka lagi ke bawah ya, karena tadi udah klik pilihan pengembang telah aktif di sini. Kita klik yang paling bawah ini, pilihan pengembang ya sahabatku ya. Oke sahabatku semua, di sini di pilihan pengembang ini kita scroll ke bawah banget ya sahabatku ya. Oke, kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya batasi proses latar belakang ya sahabatku ya.
kita klik batasi proses latar belakang. Di sini ada beberapa pilihan, kita pilih nomor 2 ya sahabatku, batas standar, tidak ada proses latar belakang, paling banyak 1 proses. Saya akan pakai tidak ada proses latar belakang ya sahabatku. Di sini kita checklist ya sahabatku. Oke sahabatku, di sini kita sudah tentunya pasti berubah ya sahabatku ya. Kita cek lagi ya sahabatku, di sini kita kembali ke pemeliharaan perangkat ya. Rp467 ya sahabatku ya, karena ini sambil ngerekam, harusnya ini bertambah terus sahabatku ya. Nah seperti itu sahabatku, untuk langkah yang ketiga ya sahabatku semua, kita buka aplikasi ya sahabatku. Nah kita buka aplikasi, saya akan coba B612 aja ya sahabatku. Kita klik aplikasinya, terus kita klik penyimpanan ya sahabatku. Di sini ada penyimpanan yang terpakai, di sini ada memori perangkat, kita klik ubah ya sahabatku. Nah di sini saya belum, saya pindah ke memory card ya sahabatku. Kita klik memory card ya sahabatku ya. Setelah itu kita pindah ya sahabatku, klik pindah. Oke sahabatku semua, di sini kita tunggu proses ya sahabatku semua sampai selesai, dan jangan cabut kartu SD selama transfer ya sahabatku, karena aplikasi B612 ini atau aplikasi yang lainnya tidak akan tersedia hingga transfer selesai. Tips ini bermanfaat buat kalian semua ya sahabatku semua, dan sedikit membantu agar ruang HP Samsung kita, Samsung J2 Prime tentunya, agar lumayan ya, lumayan ada sisa-sisa ruang yang lebih besar lagi, karena HP Samsung J2 Prime ini keluhannya di penyimpanan, setiap kita install sedikit aja sudah penuh ya sahabatku. Kita ambil foto aja kadang susah. Oke kita tunggu sebentar ya sahabatku, sampai proses selesai ya, lama sedikit nggak apa-apa ya sahabatku, biar tahu ya. Dan jangan skip video ini apabila kalian semua pengen tahu dan pengen kejelasannya pasti atau tidak ya, biar nanti dikira kita ngebohong ya sahabatku semua. Tunggu sampai selesai ya sahabatku semua. Agak lama sedikit nggak apa-apa ya sahabatku semua ya. Kita sambil nunggu, sambil ngopi, sambil ngerokok sahabatku. Oke sudah selesai ya sahabatku, kita cek di ubah ini. Nah ini udah di penyimpanannya tadi di memori perangkat, sekarang di kartu SD ya sahabatku. Oke sekarang kita cek lagi, kita kembali ke pengaturan ya sahabatku. Kita cek kembali ke pengaturan, kita klik pemeliharaan perangkat. Nah dan di sini dilihat sahabatku, saya sambil ngerekam padahal ininya sambil ngerekord, tapi sekarang ruang penyimpanannya bertambah menjadi 598 padahal tadi cuma 475 awalnya ya sahabatku semua. Dan akhirnya berhasil ya sahabatku semua. Dan akhirnya berhasil ya sahabatku semua. Oke sahabatku semua, mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa terus dukung channel kami agar kami semakin maju dan semangat. Mudah-mudahan kalian semua menjadi YouTuber yang sukses. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.